KPKT semenjak tahun 2018 sehingga sekarang masih lagi dalam penyediaan kertas untuk dibentangkan dalam kabinet yang disasarkan pada tahun 2021 pertengahan. Dan buat seketika ini, KPKT telah membentuk dua jawatan kuasa. Satu jawatan kuasa polisi dan satu lagi jawatan kuasa operasi. Jawatan kuasa polisi terdiri daripada pegawai-pegawai kerajaan dan agensi kerajaan berkenaan untuk mempertimbangkan isu-isu yang berkenaan perundangan, isu-isu yang berkenaan implikasi keuangan dan juga isu-isu yang memerlukan cari kaedah mekanisme pelaksanaan. Dan jawatan kuasa operasi yang dianggotai juga oleh NGO-NGO dan juga ketua-ketua komuniti masyarakat akan melihat penyediaan kertas dari aspek kajian persepsi rakyat. Dan mereka juga bertanggungjawab untuk mengadakan program-program kesedaran dan penerangan awam kepada rakyat agar mereka memahami peranan mereka sekiranya pilihan raya kerajaan tempatan ini dilaksanakan. Dan juga kita juga akan insya-Allah menjalankan satu pilot study untuk kawasan-kawasan atau PBT-PBT yang agak bersedia sedikit, terutamanya di negeri Selangor dan Pulau Pinang yang mana telah juga endorse pilihan raya kerajaan tempatan di peringkat negeri masing-masing. Jadi ini semua dalam perancangan KPKT dan insya-Allah elemen-elemen juga dalam model pilihan raya juga sedang dikaji. Kita akan sudah mengkaji berapa model pilihan raya tempatan daripada berapa negara luar dan insya-Allah kita akan cari yang terbaik yang boleh menyesuaikan keadaan kita di Malaysia dan memilih satu model yang akan menepati semua perkara-perkara yang telah ambil kira dalam sesi-sesi libat urus dengan semua agensi yang terlibat dan juga dengan ketua-ketua masyarakat dan komuniti, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya persilakan Yang Berhormat Bukit Bendera untuk Terima kasih kepada ini. Jawapan itu. Saya ingin menanyakan apakah kekangan dari segi undang-undang, apakah pindaan undang-undang yang perlu dibuat dan apakah proses dan setakat mana, kerana soalan ini saya sudah tanya 2 tahun lalu dan saya mengulangi soalan ini tahun ini untuk mendapatkan jawapan yang berbeza, tapi nampaknya jawapan yang sama juga masih dalam perancangan. So apakah kesungguhan kementerian dalam aspek untuk melaksanakan? Soalan saya ialah kekangan-kekangan perundangan yang perlu dibawa ke parlimen untuk dipindah. Terima kasih WB Bukit Bendera, dipersilakan Yang Berhormat Menteri. Saya kira Bukit Bendera tak perlu tanya soalan banyak kali yang sama, jadi jawapan dapat yang sama. Jadi saya sebut 3 tahun menteri yang sama tu. 3 tahun sasaran. Jadi by middle of 2021 insya-Allah the paper be ready, we present to the cabinet and for the cabinet to approve and insya-Allah we'll bring to parliament to get approval as well dengan izin ya. Yeah? So jadi walaupun bagaimanapun saya bantu juga Bukit Bendera untuk mendapat lebih mungkin terperinci dari segi perundangan. Kita harus melihatkan buat pindaan kepada Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan juga kedua Akta Pilihan Raya Kerajaan Tempatan 1960 dan juga pindaan akta dan peraturan yang berkaitan di bawah bidang kuasa SPR. Dan yang keempat, mewujudkan peraturan-peraturan pilihan raya kerajaan tempatan mengikut cita rasa Malaysia, insyaAllah. Dan juga dari segi implikasi keuangan, kita kena juga study lebih detail. Yang ini memang belum saya jawab terdahulunya dari segi implikasi keuangan. Ya. Jadi kalau kita lihat, dianggarkan kos pelaksanaan pilihan raya kerajaan tempatan sebanyak 2 juta bagi satu PBT. Dan 308 juta secara keseluruhannya merangkumi 154 PBT. So, these perkara-perkara yang harus kita mendapatkan kelulusan dan juga dibahaskan ataupun juga dibentangkan di kabinet. Apapun, KPKT terus berusaha untuk melaksanakan pilihan raya kerajaan tempatan kerana kami percaya dengan adanya pilihan raya kerajaan tempatan, PBT-PBT akan dapat diperkasakan. They will be very, very empowered. Dengan adanya pemberdayaan kerajaan tempatan, mereka mampu untuk buat keputusan. Mereka mampu untuk melihat bagaimana untuk meningkatkan ekonomi mereka tanpa kekangan kerajaan negeri dan cuma dan mereka akan bertanggungjawab bila ada pilihan kerajaan tempatan ini. Siapa yang dipilih akan bertanggungjawab kepada konstituen dalam kawasan mereka dan mereka akan tahu apakah keutamaan perkara-perkara yang harus mereka laksanakan. Saya memang
setuju untuk mengangkat agenda ini kerana kita sebuah negara demokrasi, kita sudah buat pilihan raya di peringkat federal, di peringkat state dan sudah tiba masanya untuk kita melaksanakan pilihan raya di tahap kerajaan tempatan. Terima kasih. Terima kasih, Prime Minister.